Siaran langsung jadwal voli Asia FC 2023 Putra Indonesia PS Cina. Kejuaraan 2 tahun berlangsung pada 19 sampai 26 Agustus 2023. Timnas voli Putra Indonesia menjadi salah satu antara tim yang berpartisipasi pada kejuaraan, mewakili Asia Tenggara bersama Thailand. Timnas Indonesia berpartisipasi pada ajang Indonesia dengan status juara SEA Games 2023 Kamboja. Pada perhelatan AFC Challenge Cup 2023 lalu, timnas juga menembus peringkat 6 besar setelah mengalahkan kekuatan seperti Bahrain, Kazakhstan hingga Bangladesh. Indonesia hanya kalah tipis 3-2 dari Thailand yang berhasil juara di AFC Challenge Cup. Persaingan di kejuaraan Asia bakal lebih sengit. Partai pertama babak penyisihan grup skuad, Jing Jie akan berhadapan dengan tim jebolan PNL, yakni Cina. Setelah itu, Fahri Septian CS akan berhadapan dengan Kazakhstan. Tim voli Indonesia dipastikan tak diperkuat offside andalan yaitu Ripan Nur Mulki. Ripan mengundurkan diri dan telah disampaikan langsung dengan pengurus PBPSI. Namun Ripan kembali akan bergabung bersama timnas voli SEA Games 2023 di Cina. Kendati tanpa Ripan, timnas voli putra Indonesia masih memiliki nama-nama seperti Farhan Halim, Fahri Septian, Doni Haryono hingga Anggil Angga, hingga Sandi Akbar. Itulah tim Indonesia yang berhadapan dengan Cina.